kabar semuanya? Baik. Oke, sehat-sehat? Iya dong. Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Ah, adik-adik tahu nggak? Hari-hari ini di Indonesia kita banyak mendengar berita ya bahwa virus corona itu yang menyebar itu adik-adik ya sudah mulai varian Delta adik-adik. Nah, kakak-kakak tahu kan ya itu ya. Jadi varian Delta itu menularnya itu lebih cepat adik-adik. Wow. Nah, makanya untuk mengantisipasi itu ya kakak-kakak ya, kita harus menggunakan maskernya double ya. Ini Karibka double loh. Nah, ini dua kan. Jadi harus dua supaya kita melindungi diri kita juga gitu ya. Maksudnya melindungi lingkungan kita juga, melindungi keluarga kita gitu ya. Jadi misalnya ini adik-adik, kita pakai maskernya tuh double. Jadi ini tidak cuma satu. Jadi pakainya dua adik-adik ya. Nah, supaya bisa mengurangi apa adik-adik ya? Supaya tidak terpapar gitu adik-adik ya dengan virus corona adik-adik. Nah, satu lagi yang penting ya adik-adik ya. Apa ya? Kalau sudah pakai masker, Kak. Jangan buang masker ini sembarangan langsung dibuang. Brr gitu. Gimana cara? Jangan gitu ya. Karena membuang sampah itu enggak boleh di sembarang tempat kan, Kakak-kakak? Oh iya. Oke, jadi caranya kalau sudah menggunakan masker, sudah dipakai mau dibuang adik-adik, jangan sembarangan, tapi coba adik-adik di ini ya, disobek adik-adik ya. Nah, disobek seperti ini. Nah, kayak gitu. Terus habis itu adik-adik, kalau misalnya disobek ini harus di untel gitu ya adik-adik ya. Mudahnya begitu ya. Nah, seperti ini adik-adik ya. Terus habis itu baru dibuang di tempat sampah adik-adik. Kayak gitu ya. Jangan lupa ini untuk menjaga lingkungan kita juga tetap bersih juga adik-adik ya dari virus. Oke adik-adik. Jangan lupa harus apa? Pakai masker double kalau sedang di luar rumah. Jangan lupa adik-adik ya, tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Oke? Tetap sehat, tetap semangat adik-adik. Nah, sekarang nggak kerasa ya Kak ya? Iya. Sudah hari Minggu lagi. Itu tandanya berarti kita harus kembali beribadah ya Kakak-kakak ya. Nah, ya adik-adik ya. Semuanya hari ini semangat kan? Semangat. Ya, yang semangat boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kak Ripka lihat wajah-wajah yang semangat selain kakak-kakak ini. Nah, hari ini Kak Ripka bersama Kak Desi. Terus ada Kak Tommy. Oke, satu lagi ada Kak Yoga. Yeay. Oke, adik-adik. Yuk semuanya Kak Ripka ajak kalian untuk bangkit berdiri semuanya. Yuk semuanya berdiri. Oke. Nah tapi sebelum kita mau muji Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Supaya kita senantiasa dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Oke. Yuk semuanya pejamkan mata. Lipat tangan. Kita mau berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan. Kami mengucap syukur kami datang kepadamu untuk kami memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau disukakan dan Roh Kudus senantiasa hadir di saat kami beribadah, saat kami memuji, menyukakan hatimu. Mari Bapa, Engkau pimpin kami dari awal pertengahan ibadah ini, Engkau yang menyertai dan kami percaya Roh Kudus yang senantiasa memberikan sukacita di dalam hati kami. Dan kami siap Tuhan untuk memberi yang terbaik untuk Engkau. Mari adik-adik, Engkau yang saat ini siap untuk bersukacita bersama-sama dengan Kak Ripka katakan, Amin. Yeay.
Adik percaya bahwa adik-adik walaupun masih kecil, tapi adik-adik akan bersinar karena bersama Tuhan Yesus. Yeay. Dan itu membuat adik-adik selalu bersuka cita. Ya Kak Desi ya? Betul sekali. Iya. Walaupun adik-adik melihat, aduh kok kayak gini, tapi adik-adik tetap suka cita. Makanya kita mau lanjutkan lagi pujian kita dengan nyanyikan pujian adalah sukacita di hatiku. Ya semuanya semangat adik-adik. Lebih semangat lagi kita mau pakai gerakan adik-adik ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersukacita. Ada sukacita di hatiku. Aku bersukacita. Ada sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur. Bersukacita, ada sukacita di hatiku. Aku bersyukur. Bersukacita, ada sukacita. Adalah sukacita. Sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur. Aku bersyukur. Bersukacita, ada sukacita di hatiku. Aku bersyukur. Bersukacita, ada sukacita di hatiku. Ada sukacita, ada sukacita di hatiku. Ada sukacita di hatiku. Yeay, haleluya. Yes, di dalam Tuhan ada sukacita, ada kekuatan adik-adik. Jadi tidak takut dengan apapun. Wah, puji Tuhan ya Kak ya. Selalu bersukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita penuh sukacita dan kita selalu rindu untuk mencari Tuhan adik-adik, kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan dan kita mau persiapkan hati untuk kita belajar firman Tuhan adik-adik. Linga.
baik. Mari kita satukan hati. Kita mau berdoa bersama-sama adik-adik untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik dan teramat baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu. Dan kami rasakan sukacita, kekuatan itu mengalir dalam hati kami, dalam hidup kami, bahkan dalam keluarga kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon Roh Kudus untuk memimpin, mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini beribadah. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, Kau tolong mereka supaya mereka mengerti akan firman-Mu. Mampukan mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa untuk Kak Ratih yang akan menyampaikan firman-Mu. Pengurapan-Mu turun dan Kau memimpin Kak Ratih untuk menyampaikan firman Tuhan sehingga memberkati banyak anak-anak Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap Tuhan untuk terima berkat firman Tuhan dan kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Mari bersama-sama dengan Kak Ripka katakan amin. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Kak Ratih, di Eagle Nest Online Dasyat. Oke deh, yang pasti Kak Ratih senang sekali kembali bisa hadir di sini adik-adik. Untuk kali ini Kak Ratih akan membawakan firman Tuhan. Ceritanya menarik sekali nih. Kak Ratih mau cerita tentang mengajar dengan hikmat. Adik-adik, tahu gak sih apa itu hikmat? Pernah dengar gak? Nah, buat yang belum pernah dengar, buat yang belum pernah tahu apa itu hikmat. Hikmat itu adalah pimpinan Tuhan bagi kita dalam memutuskan sesuatu. Sehingga apa yang kita pilih tepat seperti yang Tuhan mau. Seperti itu adik-adik. Hikmat itu lebih daripada kepandaian. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang pandai tapi tidak berhikmat adik-adik. Nah, untuk belajar tentang hikmat ini, Kak Ratih mau cerita. Ceritanya tentang ini nih. Karena kita bisa, ini adik-adik, bisa belajar gitu ya. Mengambil pelajaran hikmat yang kita dapat dari ini dia. Apa coba? Ada yang tahu ini gambar apa ya? Coba lihat dulu ini gambar apa. Iya benar sekali kalau adik-adik nebak. Ini adalah binatang semut. Semut ini adik-adik penduduk bumi yang paling banyak. Iya kan? Walaupun dia kecil adik-adik. Kecil, lemah. Tetapi seperti yang Kak Ratih tadi bilang. Ada pelajaran hikmat yang bisa kita dapat nih adik-adik. Dari si kecil semut ini. Nih ada gambarnya nih dia sama teman-temannya. Ini rumahnya. Dia bangun rumahnya. Nih di sini banyak sekali. Mereka saling bergotong royong untuk membangun rumahnya adik-adik. Pernah nggak? Ini kan masih sering hujan ini ya. Adik-adik coba deh perhatikan. Pernah nggak nemuin semut di musim hujan? Mungkin kalau di dalam rumah atau di tempat yang kering, adik-adik bisa jadi nemuin semut gitu ya. Nah, tapi coba deh sesekali adik-adik bikin penelitian. Cari semut di lapangan gitu ya, di sebuah lapangan saat musim hujan yang banyak airnya. Pasti adik-adik gak akan nemuin yang namanya semut di situ. Ayo, ada yang tahu kenapa? Tebak, coba, kenapa? Iya adik-adik, karena begitu lemahnya binatang kecil ini adik-adik, si semut ini gak akan pernah bisa bertahan kalau kena air. Bahkan kena setetes air pun ya, kalau semut kecil satu gitu, itu bisa bahaya, bisa fatal buat si semut. Si semutnya bisa mati. Makanya dia jauh-jauh. Dari yang namanya air, dia tahu gitu. Wah, abis ini kayaknya mau hujan. Dia tahu. Akhirnya dia masuk nih ke dalam rumahnya ini. Barengan sama teman-temannya. Gitu. Nah, di situ adik-adik,
si semut ini dia sangat bijak. Si semut tahu kapan dia waktunya untuk berada di dalam rumahnya. Kapan dia harus mengumpulkan makanan. Iya, dia mengumpulkan makanan di waktu musim panas. Dia kumpulin nih barengan teman-temannya, saling bergotong royong, bawa ini makanannya dimasukkan ke dalam rumahnya, ke dalam gudangnya, sebagai persediaan adik-adik. Jadi ketika nanti tiba musim hujan, ketika ada hujan, si semut ini sudah tenang. Dia udah punya persediaan makanan. Jadi dia tidak akan kelaparan. Mereka tidak akan mati karena kelaparan. Karena persediaan makanan sudah sangat cukup. Nah, dari sini adik-adik, dari binatang yang kecil ini, kita belajar untuk kekuatan antisipasi. Yeay! Ya, si kecil ini dia punya kekuatan mengantisipasi, mengira-ira. Waduh, kalau hujan, aku nggak kuat kena air. Aku harus cepet-cepet masuk rumah. Ya, kalau hujan banyak air, aku nggak mungkin bisa cari makanan. Makanya aku harus mengumpulkan makanan sampai banyak agar nanti ketika musim hujan tiba, aku nggak kerepotan lagi untuk mencari-cari makanan. Nah, kekuatan antisipasi ini, dia bisa mengira-ngira ini, ya adik-adik, ya, dengan hikmat itu mendorong untuk jadi bijaksana, bisa mengelola gitu ya, mengelola kapan waktu yang tepat untuk bekerja dan kapan waktu yang tepat untuk beristirahat di rumah saja. Wah, seperti corona ini loh adik-adik ya. Kita bisa menggunakan apa ini? Menggunakan masker, kita mengantisipasi juga biar tidak kena corona. Dengan apa? Rajin cuci? Cuci tangan. Nggak usah pergi-pergi dulu lah tante. Tapi aku kan bosan di rumah terus. Sudah 1 tahun lebih loh. Lah, tapi yang bosan seperti itu yang ngalamin kayak gitu enggak cuma adik-adik di rumah. Kak Rati, semua orang, bahkan hampir seluruh dunia juga ngalamin. Ya, tapi kita harus bersyukur adik-adik kalau kita tetap diberikan kesehatan, tetap dicukupkan segala kebutuhan kita sama Tuhan. Protokol kesehatan itu salah satu juga bentuk antisipasi kita dari apa tadi? Corona, seperti itu. Nah, itu juga sebenarnya adik-adik yang Tuhan Yesus ajarkan loh. Tuhan Yesus pada zaman dulu adik-adik ketika Tuhan masih ada di dunia ini, Tuhan Yesus juga pernah dicobain. Nah, itu dia yang akan kita baca. Yuk, yang semuanya sudah siap dengan Alkitabnya, yang sudah siap dengan handphone yang ada aplikasi Alkitabnya, ayo, mari kita buka bersama di Matius, ya. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Ayo, yang sudah bisa baca, baca bareng sama Kak Rati ya. Judulnya tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya. Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajar Allah, mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu.
Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita nih di sini berhikmat dalam memberikan jawaban kepada orang-orang Farisi. Tuhan tahu isi hati orang-orang Farisi. Mereka ingin mencobai Tuhan. Ya, ingin mencobai Tuhan. Kira-kira kalau aku bertanya seperti ini sama Tuhan Yesus, Yesus itu mau jawab apa ya? Kira-kira mereka kayak gitu. Niatnya sudah jahat, ingin mempermalukan. Bisa jadi seperti itu ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan hikmat. Jawabannya sangat bijaksana, ya. Mereka disuruh nunjukin mana uang yang untuk bayar pajak. Mereka kasih adik-adik. Nah, di situ di koin-koinnya ada gambar kaisarnya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus jawab seperti yang tadi ya kita baca ya. Kamu berikan apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Ya, kepada Tuhan pun juga. Apa, berikan apa yang memang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Nah, gitu kita belajar adik-adik. Kalau misalnya kita ada satu hal yang membingungkan gitu ya. Dihadapkan satu hal yang membingungkan. Aduh, aku pilih yang mana ya? Aku bingung ini harus gimana, aku harus lakukan apa. Kalau misalnya adik-adik sedang mengalami suatu masalah atau menghadapi sesuatu yang aduh aku bingung aku harus jawab apa gitu. Minta tolong sama Tuhan, adik-adik berdoa. Karena Raja Salomo adik-adik tahu kan? Nah itu juga salah satu hal contoh yang sangat indah tentang hikmat. Dia waktu masih muda sebelum jadi raja pun dia juga minta sama Tuhan. Kalau kita minta hikmat sama Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kepada kita. Akan menolong kita dengan ngasih hikmat. Karena dengan hikmat itulah sangat kita perlukan adik-adik dalam kehidupan kita. Dalam menyelesaikan persoalan apapun seperti itu. Tuhan pasti akan memimpin kita sehingga kita enggak salah dalam memutuskan sesuatu. Apa yang kita pilih itu bisa tepat. Seperti yang memang Tuhan mau. Jadi enggak sesuai yang aku mau, tapi sesuai yang Tuhan mau seperti itu. Dengan hikmat itu nanti akan nuntun sama kita jawaban yang paling diinginkan sama Tuhan untuk kita lakukan tentunya ya. Nah, satu hal kalau kita pengen berhikmat adik-adik di Mazmur 11 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Allah, itu syaratnya. Jadi kalau kita pengen punya hikmat, syaratnya cuma satu, takut akan Allah. Bisa dibaca di Mazmur 11, begitu. Jadi kalau sudah takut akan Allah, enggak usah khawatir. Tuhan akan kasih itu sama kita ya. Nah sekarang Kak Rati punya nih gambar yang lain. Selain si semut dan juga teman-teman ya. Kak Rati mau tunjukin gambar ke adik-adik. Nih kelihatan gak ya? Kelihatan dong. Coba adik-adik perhatikan. Di sini ada dua gambar. Di atas dan di bawah. Di atas ini si kakak mengajari si adik belajar. Dan yang bawah si kakak dan adik ngapain ini ya? Waduh, kok berantem ya? Berantem loh ini. Kakak dan adiknya berantem. Di rumah malah berantem, bukannya bermain bersama ya atau saling membantu, tapi malah berantem. Nah, kira-kira adik-adik milih berbuat yang mana ya?
milih yang atas ini atau yang bawah ya? Mana ayo yang sering dilakukan? Iya, Kak Ratih percaya adik-adik pasti melakukan yang di atas ya. Di atas. Good ini. Kakak bantuin adiknya belajar atau ngajarin adiknya membaca atau dibacain sebuah cerita. Di gitu ya adik-adik ya. Jangan yang bawah malah berantem. Oke, selanjutnya coba pilih lagi. Yang ini yang paling atas ini dia nyiramin tanaman. Tanaman, wah di masa pandemi kayak gini, halaman di depan atau di belakang rumah daripada nganggur, biar asri ditanami berbagai macam tanaman. Ya, adik-adik suka bertanam sama mama di rumah atau papa di rumah, boleh nih dicoba ya. Biar rumahnya jadi lebih indah, lebih asri dengan berbagai macam tanaman. Nah ini dia pinter ini, dia lagi nyiramin. Biar tanamannya tidak layu ya adik-adik ya. Biar bisa tumbuh subur. Tapi yang bawahnya wadidaw. Yang bawahnya ini sudah ada daunnya. Sudah ada daunnya, beberapa udah mau tumbuh. Tapi kok malah ditendang. Aduh, gimana coba? Milih yang mana ya untuk kita lakukan ya? Kira-kira ya, siapa yang tahu adik-adik? Yang mana ya? Gambar yang atas atau gambar yang bawah? Pastinya yang atas dong Kak Ratih. Iya dong. Pasti anak-anak Eagleness hebat-hebat. Pasti pilih yang atas dong ya. Pinter semua. Nah adik-adik di rumah nanti juga bisa mainan sama mama, papa atau kakak adik di rumah. Nah kira-kira perbuatan do and don't, mana yang boleh dilakukan dan mana yang enggak boleh dilakukan. Bikin permainan seperti itu ya di rumah ya, nanti dicoba ya. Contohnya sudah Kak Ratih kasih tahu, ini tadi ada dua. Oke, itu dia adik-adik firman Tuhan kali ini. Kita belajar melalui cerita firman Tuhan, melalui cerita si semut tadi gitu ya, tentang hikmat. Dimanapun kita berada, kita minta pimpinan Tuhan dalam mengatasi segala persoalan setiap hari-hari. Tuhan pasti akan menolong kita untuk menentukan pilihan yang tepat sesuai yang Tuhan mau. Oke, semoga bisa memberkati adik-adik semua. Dan Kak Ratih ingatkan, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Pokoknya udah deh, pokoknya sebisa mungkin gak usah kemana-mana, di rumah dulu. Kalaupun harus keluar itu yang penting-penting aja. Jangan lupa tetap menjaga 5 hal ya, protokol kesehatan. Apa ayo? Pakai masker, sering cuci tangan ya. Menjaga apa coba? Tidak usah kemana-mana, social distancing. Seperti itu ya. Dan adik-adik pokoknya dimanapun adik-adik berada, jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta pertolongan Tuhan agar kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Akhirnya kita berdoa dulu adik-adik sebelum diakhiri. Ayo semuanya tutup mata, lipat tangannya, mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Ajar kami Tuhan Yesus untuk terus semakin melekat kepada-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami semuanya, dan kami percaya Tuhan Engkau menolong kami Tuhan dengan memberikan hikmat-Mu sehingga kami boleh belajar Tuhan Yesus untuk mengerti maksud Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami harus pilih dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Moga dalam hal ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, menjaga kesehatan mereka dimanapun, dan juga keluarga mereka dimanapun Tuhan Yesus. Mereka juga Engkau cukupkan Tuhan segala kebutuhannya melalui orang tua mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tetap melawati mereka, juga tetap memberikan kesehatan yang maksimal kepada siap anak-anak-Mu Eagleness ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat ibadah Eagleness online dahsyat kali ini. Ayo adik-adik, kita akan akhiri dengan doa
Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.